Kembali lagi di channel Gus Krebet. Hai, halo guys. Sekarang kita berada di Jalan Imam Bonjol di Kota Denpasar. Kali ini kita akan jalan-jalan lihat situasi pagi hari ini di sekitaran Jalan Imam Bonjol ini. Terlihat lalu lintas saat ini tidak begitu ramai. Jalanan masih lenggang dan di depan saya ini adalah lampu merah dan kita akan terus lurus nanti. Jadi di depan saya ini adalah bis Trans Metro Dewata. Jadi bis angkutan umum yang berada di Bali saat ini. Nah, di depan kita ini ada toko cat Citra Warna. Ayam bakso Barokah. Wow, nyebrang ada bus. Nah, di lampu merah ini terlihat sedikit crowded. Sekarang kita sudah berada di masih di Jalan Imam Bonjol. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Tukat Badung. Tukat Badung ya sepertinya. Saya juga tidak begitu paham. Di sini ada toko-toko. Ini ada toko plastik di sini. Dan kita akan terus menuju ke utara sampai kita bisa lihat di mana tempatnya kantor ekspedisi Si Cepat. Oke, sepertinya saya harus berhenti sejenak ke pinggir untuk melihat di mana sih sebenarnya tepatnya. Oke kawan, kita lanjutkan kembali jalan-jalan kita yang tadi sempat tertunda karena cek-cek Google Map. Dan sekarang kita berada di Imam Bonjol yang agak ke utara. Di sini masih terlihat situasi jalannya agak lenggang. Kita berada di lampu merah dekat jalan subur. Sepertinya saya lupa bawa kacamata, jadi agak silau ini. Ini dia Si Cepatnya. Oke guys, tadi kita sudah ke Si Cepat dan diinformasikan ternyata kita harus ke Jalan Danau Tempe. Ternyata masih di sana paket kita. Kita akan cari. Dan ini kita sedang berada di Jalan Pulau Biak. Sekarang kita ke kanan menuju ke simpang 6.
Ini di Jalan Nusa Kambangan. Jadi di Nusa Kambangan ini terdapat toko oleh-oleh. Ada dua toko oleh-oleh di sini. Ada Krishna oleh-oleh yang ada di depan kita ini, yang sudah cukup terkenal, dan juga Erlangga. Ini juga toko oleh-oleh. Di Jalan Nusa Kambangan ini banyak terdapat aksesoris-aksesoris HP seperti ini, toko-toko ini. Dan di sini juga terkenal ada kuliner babi guling Panana. Nah, ini dia gang dari warung babi guling Panana. Cukup ramai bukan? Sekarang kita akan lurus terus. Oke, sekarang kita menuju ke Pulau Tarakan. Nah, ini ada Bokasi. Bokasi Pak Oles. Jadi situasinya sini cukup ramai. Seperti biasa, Denpasar masih seperti biasa ramai. Kalau ke kanan ini Prima Medical Hospital. Ini Fakultas Kedokteran. Ini punyanya Unut Udayana. Sekarang kita berada di Jalan Pulau Lombok. Kalau kita ke kiri ini terdapat rumah sakit umum Sanglah. Nah, di depan kita ini setelah lewati lampu merah kita sudah berada di Sesetan. Nah, ini Prima Medica kalau dari depannya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Sesetan. Oke, sekarang kita belok ke kiri. Ini kita sudah berada di Jalan Sidekarya. Di Sidekarya, jadi situasinya seperti ini kawan. Jadi di depan-depan ini ada toko-toko. Toko-toko fashion dan mainan anak-anak, makanan juga banyak di sini. Nah, kalau ke kanan ini adalah Jalan Palapa. Ini yang bisa lewat motor, kalau mobilnya di sebelah sana. Ini ACK Sidekarya. Dan ini pasar tradisional yang ada di Sidekarya, Pasar Adikusuma. Ini studio musik Devan di sana. Nah, kalau mau beli dry ice bisa beli di sini. Di sini 24 jam. Dan di depan itu ada pertigaan, kita akan ke kiri. Nah, ini Kijang Rover. Ini si cepat truknya di dekat sini sepertinya. Si cepat sini ini kayaknya. Oke kawan, kita sudah ambil paketnya dan sekarang kita akan siap-siap untuk kirim. Ya, kita lanjut jalan lagi. Oke kawan, sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Jadi tadi kita sudah muter-muter di Imam Bonjol, terus ke Sidekarya, dan sekarang kita sudah berada di daerah Sanur, tepatnya di Danau Tempe.
dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.